Al-Faqih berkata, wara yang murni adalah menjaga mata dari yang haram, menjaga lidah dari dusta dan menggunjing, dan menjaga seluruh anggota badan dari yang haram. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab era bahwasanya ketika dikirimi minyak dari Syam di dalam beberapa bejana yang besar, dan ia membagi-bagikannya kepada orang-orang dengan menggunakan ciduk. Ia mempunyai anak yang berambut, di mana setiap kali habis satu bejana anaknya itu mengusap dengan tangannya ke dalam bejana itu lalu diusapkan ke kepalanya. Ia berkata kepada anaknya, aku melihat rambutnya suka sekali dengan minyak kaum muslimin. Anaknya itu lalu diajak ke tempat tukang canduk supaya mencukur rambut anaknya, seraya berkata, ini lebih ringan bagimu. Al-Faqih berkata, wara yang murni adalah menjaga mata dari yang haram, menjaga lidah dari dusta dan menggunjing, dan menjaga seluruh anggota badan dari yang haram. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab era bahwasanya ketika dikirimi minyak dari Syam di dalam beberapa bejana yang besar, dan ia membagi-bagikannya kepada orang-orang dengan menggunakan ciduk. Ia mempunyai anak yang berambut, di mana setiap kali habis satu bejana anaknya itu mengusap dengan tangannya ke dalam bejana itu lalu diusapkan ke kepalanya. Ia berkata kepada anaknya, aku melihat rambutnya suka sekali dengan minyak kaum muslimin. Anaknya itu lalu diajak ke tempat tukang canduk supaya mencukur rambut anaknya, seraya berkata, ini lebih ringan bagimu.